inspiring buat aku. Bulan lalu aku baru syuting film Hollywood lagi, yang sayangnya aku belum bisa kasih banyak detail karena sama production house-nya sama sekali belum boleh dipublikasiin. Tapi yang aku bisa bilang, yang pastinya aku syuting sebulan di LA dari bulan Oktober sampai November, dan genre filmnya itu psychological drama, karena karakter aku bisa dibilang beda banget sama film-film lain yang pernah aku lakuin, karena di sini aku main psychopath gitu, jadi pembunuh. And that was such a cool opportunity for me, karena selama ini kan aku selalu jadi misalnya the good girl, atau jadi mean girl di sekolah, atau ya tau lah yang peran-peran remaja yang stereotypical. Tapi di film ini perannya of course masih remaja, tapi dark gelap gitu. That was such a cool experience, dan doain aja, aku kan selalu bilang ke fans aku, like aku gak bisa promise apa-apa, tapi yang pasti just wish me luck, pray for me, karena progress dari yang apa yang aku lihat, progress yang aku punya di Amerika itu bisa dibilang sangat stable dan bagus. Dan kalau semuanya lancar, 3 film Hollywood aku bakal keluar di tahun 2018. Dan 3 film itu The Ninth Passenger sama Jesse Metcalf. Aku baru aja ngobrol sama produsernya minggu lalu, dan dia bilang kalau semuanya lancar itu bakal keluar Mei 2018. Ada juga film Crazy for the Boys yang bareng Michael Johnson, dia yang main Teen Wolf. Itu bakal keluar tahun depan. Belum tahu bulan apa. And ya, film ketiga ini yang aku belum bisa bilang title-nya, tapi buat aku personally yang paling exciting dan yang aku paling pengen fans aku bisa lihat, karena it's very different from anything I've ever done before.